kami berhasrat supaya Syarikat Bumi Putera yang ada ni mengambil kesempatan peluang yang keemasan ini. Jarang kali produk-produk kita nak pergi Korea tu agak payah. Tapi peluang yang diberi oleh Dewan Perniagaan Melayu Kuala Lumpur hanya 2,000 saja boleh sampai ke Korea. Jadi perbelanjaan sangat minima. Alhamdulillah target kita sampai, ada 30 peserta dan kita ada 25 pavilion akan dibuat di Korea nanti. Di sana nanti kita akan buat B2B. Makna buat perjumpaan ahli perniagaan dengan ahli perniagaan direct. Tak ada melalui orang tengah atau trading. Jadi kali ini kita buat tak melalui kerajaan negeri sana, iaitu antara usahawan dan usahawan itu sendiri. Itu yang maslahat kita terus. Okey, Korea ada di Tongyong. Tongyong iaitu dia akan buat di tepi pantai bersama dengan perkapalan. Marine perkapalan dan juga makanan-makanan berasaskan seafood. Jadi termasuk ikan, udang, ketam dan sebagainya. Tapi yang ada special saja pasal perkapalan. Perkapalan dia, teknologi yang ada tu sangat canggih dan tinggi. Dia ada mengasaskan bahawa taklimat yang saya dah pergi dengan suara ikan tu, ikan tu akan datang ke bot. Kita tak perlulah untuk mencari ikan di lokasi mana. Dia pasang suara ikan cencaru. Jadi ikan cencaru tu, kelompok cencaru akan datang ke bot tu. Itu sistem yang baru yang perlu kita dengar. Jadi bot dia canggih. Jadi sudah pasti hasilnya lebih lumayan daripada yang ada di Malaysia.